kita sudah sampai. Ayo ke sini anak-anak. Pak Sony, ngapain kita liburan ke tempat gini? Iya nih, kok cuma tanah kosong aja? Ngapain kita ke sini? Gak ada apa-apa. Eits, jangan salah. Di sini nanti akan menjadi ibu kota negara kita loh. Maksudnya gimana, Dayu? Kan ibu kotanya di Jakarta. Betul sekali. Jadi, ibu kota kita akan dipindah dari Jakarta ke tempat ini. Kelak, semua aktivitas pemerintahan Indonesia terpusat di sini. Oh, begitu. Kenapa lokasinya di sini, Pak Sony? Lokasi ini dipilih karena letaknya strategis, yaitu berada di wilayah tengah Indonesia. Terus kenapa ibu kotanya harus dipindah? Bosen banget. Indonesia banyak investasi di sana. Hampir aja. Selain itu, bangunan ibu kota baru nanti juga akan memasuki. Ibu kota pindah aja. Kok pada seru gitu sih? Wah, modern dan canggih banget pasti ya gedungnya nanti. Di sini. Iya, pasti keren-keren. Gak ada apa itu? Wah, itu kan Pak Presiden. Permisi Pak, ada telepon. Oh yes, Prime Minister, how are you? I'm happy to hear that you are well. When will you come and visit Indonesia? I see. Awas Pak Presiden. That's a great good. I will talk to you later, Prime Minister. Terima kasih nak. Nama kamu siapa? Nama saya Indro Pak. Indro, kamu ini orangnya cepat tanggap ya. Sepertinya kamu cocok untuk menjadi bodyguard saya. Beneran Pak Presiden? Sepertinya saya belum siap. Kok saya deg-degan ya? Wah, Indro, kamu cocok banget kalau pakai jas hitam. Ayo, kita pergi ke lokasi pembangunan selanjutnya. Indro, kamu mau kemana? Gak ikut kita pergi cari makan? Wah, makan? Ups. Permisi teman-teman, karena tugas negara jauh lebih penting. Presiden, aduh. Subjek sudah diamankan, kopi. Maaf Bu, mohon jangan terlalu dekat. Ih, gimana sih? Masa mau ketemu aja gak boleh? Anak saya pengen bagi es krimnya ke Pak Presiden. Aku mau ketemu Pak Presiden. Mau ketemu, pokoknya mau ketemu Pak Presiden. Gak bisa Bu, cuma boleh lihat dari sini saja, gak boleh mendekat. Kamu tega ya, gak mau nurutin permintaan emak-emak yang gendong anaknya kesini. Maaf Bu, tetap gak boleh. Pak Presiden lagi menghadiri acara penting. Om jahat. Aduh, lo kok gak bisa dilepas? Aduh, dingin. Aduh. Dingin. Loh, dimana Pak Presiden? Aku harus memastikan keselamatannya. Hah, Pak Presiden? Mana? Dari tadi cuma kita di sini, Dro. Tadi aku lagi mengawal Pak Presiden kok. Sampai aku kena marah ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Kamu itu dari tadi cuma tidur, Dro. Itu cuma mimpi. Gak apa-apa, Dro. Aku juga pernah tuh mimpi jadi seorang koboi yang gagah dan berani menggunakan tali lasso buat menangkap penjahat. Aku juga pernah mimpi menciptakan pesawat canggih hingga akhirnya berkenalan dengan makhluk luar angkasa yang baik hati. Kalau aku sih, menjadi ahli sihir yang bertarung melawan monster jahat bersama teman-temannya. Wah, seru banget. Padahal, aku ketiduran pas lagi di perpustakaan. Nah, kalian jangan takut ya untuk mimpi setinggi-tingginya. Karena dengan kerja keras, apapun pasti bisa diwujudkan. Seperti pemindahan ibu kota ini, awalnya banyak orang yang ragu. Tapi dengan keyakinan yang kuat, pemindahan ibu kota tetap terlaksana dengan baik. Karena tidak ada yang mustahil untuk dilakukan.